gak sih? Sebenarnya ya guys ya, Sakura ini punya baju baru loh. Nah, buat kalian yang penasaran gimana caranya, tonton sampai habis ya guys video kali ini. Tapi aku mau kasih tahu nih ke kalian. Kalian perhatiin dulu ya guys ya. Di sini bajunya itu sampai yang mana coba kita lihat. Terakhir itu baby 2 Santa ya guys ya. Jadi teman-teman, aku sih sebenarnya pengen pakaiin Sakura ini itu menjadi Cinderella. Karena kan kalian tahu nih kalau misalkan ya guys ya, baju yang kayak Cinderella itu hanya ada yang di wedding dong guys. Seperti ini guys. Coba ya kita kesin dulu nih. Ada wedding dress yang nomor 2, yang nomor 3. Kan itu doang kan teman-teman, gak ada lagi kan dress yang lain kan. So kalau gitu guys, aku sih pengen buat Sakura ini itu punya model baju baru nih. Nah, gimana cara munculinnya? Buat kalian yang penasaran, langsung aja tonton video ini sampai habis ya. So kalau gitu, langsung aja kita mulai gamenya. Nah, ini dia teman-teman, lihat deh. Ya ampun, lucu banget gaun barunya. Bener kan guys, tuh lihat tuh. Dari samping sini warnanya, modelnya berubah banget teman-teman. Wah, kalian penasaran gak sih baju baru ini dapat dari mana? Tonton sampai habis ya guys video kali ini. So kalau gitu guys, langsung aja nih Sakura ini samperin Sakura nih ya guys ya. Kita kasih tahu ke dia kalau Sakura ini punya baju baru. Ayo cepet-cepet Sakura nih. Ayo guys kita kesana. Tunggu dulu deh, kayaknya kalau tuan putri kayak gini kurang deh kalau nggak bawa tas deh guys. Aku mau pakai tas aja deh. Kalau gitu guys, kita pakai right hand dulu. Tapi aku pilih aja tasnya itu yang cantik ya teman-teman ya. Kita lihat dulu tangannya kayaknya. Nah, yang ini atau yang mana ya guys? Coba ini aja deh. Tapi dikecilin aja guys. Aku kecilin dulu ya teman-teman ya. Nah, setelah dikecilin warnanya aku buat lebih terang aja guys. Kayaknya warnanya itu cocoknya warna apa ya perpaduannya ya? Kalau ungu tua kayaknya nggak deh. Ungu muda gimana? Nah, ungu muda aja guys. Nah, seperti ini deh. Ayo ayo tuan putri mau jalan nih guys. Kita samperin ya. Sakuroni, Sakuroni, lihatlah aku. Kalau tuan putri kayak gini guys, jalannya harus pelan-pelan. Jadi ini aku ganti pakai modelnya itu walk aja ya guys ya, jalan terus. Nah, Pangeran Sakuroni sudah siap untuk menggandeng Sakurani nih. Ayo guys, kita gandeng. Cie-cie, mau pergi nih mereka guys. Wah, cute banget ya. Kalian ingat gak guys kalau baju ini dibuat apa nih kalau Sakuroni nih? Ayo yang udah pernah nonton videonya kasih tahu ya teman-teman. Komen di bawah pastinya. Oke, kalau gitu langsung aja guys, aku mau ajakin mereka berdua untuk makan-makan ya teman-teman ya. Ah, aku lepas aja deh kalau gitu. Ayo. Kelepas guys bajunya. Aduh. Ya udah deh enggak apa-apa. Ah, Sakura nih kok kamu tiba-tiba berubah kayak gitu? Enggak apa-apa lah Sakuroni. Tadinya aku mau bikin surprise kamu baju baru. Terus jadinya baju barunya enggak jadi gitu. Iya, enggak. Soalnya aku lepas otomatis. Ya ampun. Ya udahlah enggak apa-apalah. Ayo ayo kalau gitu kita langsung makan aja ya. Oke. Ayo guys, langsung aja kita ke kafe aja ya teman-teman ya. Sayang banget ya gaunnya hanya sebentar aja teman-teman. Kayak cerita di putri-putri Cinderella gitu teman-teman. Kalau ini siang hari. Wih, Sakuroni. Oh my god, gaunnya. Ya ketahuan deh kebongkar. Kalau gaunnya itu ternyata mati teman-teman. Ya, ya sudahlah apa boleh buat. Ya beginilah teman-teman kalau jadi Cinderella gagal ya guys ya. Nah buat kalian yang mau tahu caranya, nanti di akhir video aku akan kasih tahu ya guys ya gimana cara nyambunginnya. So kalau gitu teman-teman, karena sudah ketahuan pastinya aku akan kasih tahu ke kalian gimana cara buatnya ya. Ayo deh kalau gitu Sakurani, aku pulang dulu ya, aku malu nih. Ya udah bye bye Sakurani, bye. Kabur guys, kabur. Ayo kabur kabur. Cinderella gatot nih, gagal total. Ya tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman, udah lumayan tadi pakai bajunya. So kalau gitu teman-teman, buat kalian yang mau tahu caranya, tonton video ini ya guys ya sampai habis. Thank you.
Kalau misalkan kalian sudah bisa, jangan di hold hand ya guys ya, kayak tadi Sakurani langsung lepas bajunya copot. Ya udahlah enggak apa-apa, yang penting sudah jadi guys gaun barunya nih. Aku sih berharap nanti kalau update Sakura akan tambah banyak lagi nih guys baju-baju yang akan digunain sama Sakurani dan Sakuroni pastinya. Yoni Yutani juga ya sama Kit Butler. Kalau gitu teman-teman sampai di sini dulu aja video kali ini. Jangan lupa di like kalau kalian suka video kali ini juga, serta subscribe channel aku dan subscribe juga channel Anime Game. Karena sini juga aku main game Sakura School Simulator loh. Kalau gitu terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video Anime Game selanjutnya. Bye bye.